Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan belajar menggunakan alat apa namanya Pak ini? Alat apa nih? Iki, okay. Alat untuk memupuk cair. Alat untuk memupuk cair ya. Atau jadi kocor. Kocor untuk memupuk tanaman pertanian tapi menggunakan kocoran dari pupuk cair yang sudah ada di dalam deligen ini, nanti kita disalurkan. Ini sudah dimodifikasi, jadi nanti mengotornya ada tembakannya seperti ini. Jadi ditarik pada bagian tuasnya di bagian rem sepeda ini, nanti dia akan mengotor pada bagian ujungnya ya. Oke. Ini pemberian pupuk sudah diberikan sekitar 80% ini. Nah, ini diberikan pupuk lagi. Sekarang di nanti baru dikocor lewat sini. Ini tinggal ditarik mawon Pak nggih. Iya. Tinggal ditekan remnya langsung dia keluar Pak nggih. Ini tekan, dia akan keluar. Seperti itu ya tekniknya. Ini rakitan sendiri teman-teman, alat kocor pupuk cair ini rakitan sendiri ya. Pupuk yang dicairkan. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, ini cara menggunakan alat semprot, alat nyentor ya. Tinggal dibuka, ditekan Pak Yenggi bagian tuas remnya, terus fungsinya seperti ini untuk menyentor pupuk. Kok bentuknya sing mboten sing di bentuknya sing nyebar ngoten to Pak? Nek nyebar kan ketoke kagem daun-daune nggih Pak nggih. Nah niki kagem tanahe to. Pupuke oh alate benten meneh nggih. Pemberian pupuk pada bagian tanah menggunakan alat sentor. Untuk seberapa banyaknya itu dikira-kira mau enggak ya? Lali.